Baik, untuk berbincang lanjut, saya akan menjemput Natasha Gideon, perunding hartanah yang berada dalam talian ketika ini. Good morning, Natasha. Alright. Menurut laporan jual AQI, pasaran hartanah menunjukkan kediaman bertambah baik dalam 9 bulan pertama tahun lalu 2023. Namun, rumah baru yang ditawarkan untuk dijual di pasaran utama merosot juga pada tahun 2023 dan berikutan kebimbangan berkaitan rumah siap yang belum terjual. Jadi, Natasha boleh kongsikan apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada prestasi ini dan apakah impaknya terhadap pasaran hartanah? Saya ingin menyentuh tentang ketidakpadanan pada hartanah dan ini merupakan satu masalah sejak beberapa tahun yang lepas, yang mana harga hartanah ataupun lokasi ataupun saiz adalah tidak padan dengan demand daripada market. Kalau kita lihat, banyak sektor yang banyak terjual adalah sektor di bawah 300,000 ataupun di bawah 500,000. Namun banyak hartanah baru yang dikeluarkan berharga lebih daripada 500,000. Ini rasanya adalah satu masalah yang perlu pemaju sendiri fikir 2-3 kali sebelum menjual atau membuat analisis mereka, kerana overhang dalam property market kebanyakannya dari sektor yang harganya melebihi RM500,000. Kebanyakannya lebih daripada RM700,000 dan ke atas. Permintaan kita di bawah RM500,000 atau sebaiknya adalah RM300,000 sebenarnya. Kalau saya boleh petik sikit kata-kata pengarah eksekutif kanan penyelidikan dan perundingan Knight Frank Malaysia, iaitu Judy Ong, beliau berkata walaupun terdapat tekanan inflasi dan juga kadar OPR yang tinggi, pasaran kediaman secara keseluruhan adalah positif, disokong juga oleh inisiatif dan juga insentif kerajaan untuk menggalakkan pemilikan rumah. Dan sejauh manakah kita nak tahu insentif kerajaan ini memainkan peranan penting dalam menggalakkan pemilikan rumah dan juga adakah terdapat langkah tambahan yang boleh kita ambil untuk kukuhkan lagi impak positif ini? Kita dapat lihat tahun-tahun sebelum ini yang mana bila insentif seperti HOC ataupun Home Ownership Campaign diketengahkan, adanya kenaikan dalam pemilikan hartanah kerana pembeli tidak perlu mengeluarkan deposit mahupun membayar MOT ataupun Memorandum of Transfer ke atas hartanah tersebut. Dan ini merupakan lebih kurang 12% daripada jumlah hartanah yang ingin dibeli. Jadi ini adalah satu penyimpanan yang sangat banyak. Jadi insentif memang sangat-sangat menggalakkan pembeli untuk memiliki. Insentif lain adalah juga seperti rumah mampu milik. Tanpa adanya insentif ini, rasanya tak ada pemaju yang akan atau ingin menjual rumah pada harga RM300,000 dan ke bawah. Jadi insentif ini harus diteruskan. Seperti yang kita lihat, Belanjawan 2024, kita tiada penyambungan diskaun pada MOT maupun HOC. Ini sudah 2 tahun kita tidak ada. Jadi kalau boleh kita mahukan insentif-insentif seperti ini supaya pemilikan meningkat. Seperti yang kita lihat, sewa rumah juga telah meningkat. Jadi nak tak nak, rakyat Malaysia harus memilih adakah kita nak kenaikan harga sewa atau kita nakkan pemilikan rumah. Dan antara insentif lain selain HOC yang disebutkan Natasha tadi ialah yang terbaru yang diumumkan dalam Belanjawan 2024, iaitu duty stamp sebanyak 4% ke atas memorandum pemindahan atau MOT untuk bukan warga negara dan syarikat milik asing berkuat kuasa 1 Januari 2024 sebelum ini. Jadi kita nak tahulah bagaimana langkah ini dapat kita pastikan kestabilan dalam pasaran hartanah juga menangani potensi risiko. Rasanya ini hanya adalah satu aspek yang boleh membantu dengan kestabilan, tetapi bukannya 100% jawapan kepada persoalan tersebut, kerana perbezaannya untuk contohnya untuk foreigner membeli di Kuala Lumpur minimum adalah 1 juta. Sekiranya sebelum ini kita bandingkan dengan pembayaran MOT dengan yang diselaraskan pada 4%, perbezaannya hanya adalah RM16,000 Malaysia. Jadi peningkatan ini saya rasa tidak memberi impak yang sangat besar. Ada impaknya tetapi tidak sangat besar.
sekiranya kita melihat pada negara jiran kita, Singapura, konsep yang sama dikenakan kepada foreigner tetapi jumlah yang dikenakan adalah 65%. Jadi ini adalah jumlah yang sangat besar dan jumlah seperti itu mungkin ada lebih banyak impak terhadap kestabilan hartanah di sana. Tetapi bagi kita 4% itu saya rasa ke arah yang bagus tetapi bukanlah 100% jawapan kepada kestabilan hartanah. Dan itu berkenaan kediaman, hartanah kediaman. Tapi bagi sektor ruang pejabat pula, 5 tawaran penting di Kuala Lumpur dan Selangor menyaksikan nilai gabungan sebanyak RM837.8 juta bagi tempoh di bawah kajian. Dan kenaikan dan minat yang meningkat ini menunjukkan bahawa keyakinan kembali dengan entiti korporat mencari ruang pejabat tambahan untuk memenuhi keperluan pertumbuhan. Jadi, Natasha, bagaimana peningkatan permintaan untuk ruang pejabat ini dalam sektor korporat mempengaruhi lanskap ekonomi keseluruhan di negeri tersebut? Adanya minat ataupun demand untuk membeli maupun menyewa dalam sektor ini menunjukkan bahawa ekonomi kita adalah ekonomi yang diinginkan ataupun yang ingin investor melaburkan. Bukan sahaja dalam hartanah tetapi juga dalam industri masing-masing. Jadi peningkatan ini menunjukkan lanskap ekonomi kita ke arah yang lebih positif. Tambahan pula dengan OPR kita yang semakin menaik, ini adalah sebenarnya sesuatu yang positif untuk ekonomi negara. Walaupun ini mungkin akan efek rakyat tempatan, tetapi sebenarnya bigger picture, this is what we want to aim for lah sebenarnya. Dan untuk jualan runcit juga menguncup 4.0% tahun ke tahun pada suku kedua 2023 disebabkan oleh kuasa perbelanjaan pengguna lah yang semakin rendah dalam keadaan inflasi yang tinggi seperti disebutkan Natasha tadi. Jadi kita nak tahu bagaimana gabungan inflasi yang tinggi ini dan juga kuasa perbelanjaan pengguna yang berkurangan menyumbang kepada cabaran yang dihadapi oleh sektor runcit dan juga kesan jangka panjang yang berpotensi untuk perniagaan dan operasi dalam sektor ini. Saya rasa ini berkait juga dengan soalan yang pertama tadi, yang mana pemaju harus lebih fokus terhadap demand yang ada, mampu miliknya sesuatu hartanah itu serta apakah kemampuan rakyat, kerana demand rakyat sendiri yang akan memenuhi penjualan mereka. Jadi dengan kenaikan kadar inflasi dan walaupun kenaikan gaji di Malaysia disarankan atau diunjur kepada 5% sahaja, peningkatan hartanah over the years berlipat kali ganda. Jadi bukan sahaja dengan itu, malah harga bahan mentah juga telah naik. Jadi saya harap mungkin pemaju boleh melihat lebih kepada aspek demand dan sektor yang sesuai dengan kepadanan kemampuan rakyat Malaysia. Dan dengan peningkatan harga bahan mentah dan juga gaji yang tidak sepatan dan juga tekanan inflasi, bagaimana untuk kita pastikan berterusan untuk penyediaan kerajaan terhadap sektor ataupun penyediaan rumah mampu milik kepada terutama golongan B40 dan juga M40? Kalau kita lihat kebanyakan rumah mampu milik terjual dengan sangat pantas sebenarnya, ya. Saya sendiri dalam industri ini selama 8 tahun, kebanyakannya permintaan adalah untuk rumah mampu milik. Kerana kalau kita ikutkan, seseorang yang ataupun rumah household income RM6,000 sebenarnya mampu rumah RM300,000. Itu sudah bukan tahap B40 tetapi M40 kalau kita lihat di Kuala Lumpur. Dan permintaan ini harus dilihat dengan lebih serius oleh kerajaan. Harap ada lebih pelan untuk meningkatkan jumlah rumah memilik ataupun menggalakkan pemaju sendiri membina rumah yang lebih memilik. Tidak semestinya RM300,000 tetapi mengikut pasaran dan permintaan seperti yang saya sebutkan. Baik, Natasha, berbakikan 2 minit. Apakah jangkaan untuk terhadap sektor hartanah tahun 2024 ini? Adakah mungkin kita nak fokus belia, permintaan belia bagaimana? Ataupun adakah peratusan rumah tidak terjual tu meningkat atau bagaimana?
Rasanya kita akan mengikuti trend 2023 dan mungkin Q2, Q3 dan Q4 akan melihat peningkatan. Tetapi dengan tiadanya insentif seperti tahun-tahun sebelum ini, saya jangkakan mungkin sedikit perlahan peningkatan itu tidaklah terlalu mendadak. Tetapi tetap positif kerana kita lihat jualan dalam negara kita telah meningkat dan juga seperti yang disebutkan tadi, memang pasaran kita adalah positif namun mungkin bukan mendadak. Sekiranya ada insentif yang berlebihan ataupun announcement of more rumah-rumah pemilik, mungkin itu akan mencetuskan lagi pasaran hartanah kita, tetapi itu adalah pandangan saya. Baik, terima kasih Natasha atas perkongsian dan tentu kami faham bagaimana dari segi permintaan dan penawaran terutama dalam sektor hartanah ini. Jadi semuanya akan kami rangkumkan dalam platform astrowani.com dan platform digital Astrowani.